Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Siapa yang tidak kenal dengan anak lelaki pelakon Syahnaz Ahmad dan Nur Nabila, yaitu Jebat Jaden yang semakin menjadi perhatian warganet? Kepatuhan bercakap Jebat Jaden membuatkannya mempunyai ramai pengikut di media sosial kerana telatannya yang kadangkala melucukan itu. Jebat Jaden sering menjadi perhatian ramai, tidak kira bersama siapapun dia berada pasti ada gelagat yang mencuit hati yang dilakukannya itu. Semua telatannya sering dikongsikan di media sosial dan membuatkan ramai yang terhibur. Baru-baru ini, tular satu video yang dimuat naik di laman media sosial TikTok milik Rozik Omar yang meraih perhatian ramai. Video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 48,000 tanda suka, sebanyak 2,000 dan hampir 50 komen. Dalam video berkenaan memaparkan Jebat Jaden melakukan aksi bersama pistol mainan sambil memakai baju ala-ala Bollywood. Kemudian Rozik menyuruhnya pula untuk menari ala-ala film Hindustan. Rata-rata warganet terhibur melihat telatah Jebat Jaden yang mengikut sahaja apa yang disuruh oleh Rozik itu. Mereka juga mengatakan bahwa Rozik pandai bermain dengan anak-anak seperti Jebat Jaden itu. Apapun itu hanyalah gurauan Rozik dengan Jebat Jaden sahaja bagi memeriahkan suasana. Semoga kita semua diberikan keberkatan hidup di dunia dan akhirat.